Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulih rikaim. Amma ba'du. Ibu bapak guru rahimakumullah, anaknya pak guru yang pak guru banggakan, yang pak guru sayangi, yang cantik-cantik, yang gagah-gagah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama imtak. Imtak itu adalah singkatan daripada iman dan takwa. Ini luar biasa. Kalau kita bisa jaga iman dan takwa secara istiqomah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan kita dari segala macam kesusahan. Dan bahkan akan diberikan rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan apa? Makhraja. Makhraja itu artinya jalan keluar. Punya masalah, diberikan solusi untuk masalahnya. Kurang pintar, diberikan solusi untuk pintarannya. Maka dia akan diberikan sifat rajin untuk belajar. Kurang rezeki, maka Allah akan mudahkan rezekinya. Sepatunya bolong-bolong, kalau kita takwa, insya Allah segera diganti oleh Allah dengan sepatu yang baru. Serius ini nak, ya? Gaji sedikit, kalau kita takwa, dinaikkan gajinya. Nah, ini salah satu daripada tanda orang yang bertakwa nak. Wayar zubu min hay sulah yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Akan diberikan apa tadi? Rezeki apa? Jangan disuruh sini pak, kalau sini karena ada yang masalah ini. Rezeki apa? Rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi lihat kalau saya maju itu ada anu pak. Tolong diarahkan ke kamera ke lain. Saya sama. Wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja. Akan diberikan solusi. Mahroja, jalan keluar dari permasalahan. Wayar zubhu, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, ini luar biasa ya. Ini benar-benar nak, ini janji Allah. Bahkan orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling apa? Yang paling apa? Bertakwa? Apa? Bertakwa. Bertakwa. Bertakwa apa? Bertakwa. Masya Allah. Alhamdulillah. Bertakwa benar ya, bukan bertawa ya. Jadi kalau kita ini benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan apa? Solusi dari segala berbagai macam permasalahan. Dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Contoh misalnya, tidak punya baju, tiba-tiba ada yang kasih baju. Itu kan tidak disangka-sangka ya, tidak pernah beli. Ada tidak yang seperti itu? Ada tidak di sini? Siapa yang angkat tangan? Ada yang pernah? Nusim, ini Nusim ya? Siapa ini? Apa? Oh, Torres ini. Torres pernah diberikan baju sama siapa? Bibinya di siapa? Bukan orang tua kan? Sama saudara. Kan tidak disangka-sangka kan? Ini membuktikan bahwa Torres ini orang yang bertakwa. Tidak disangka-sangka enggak? Enggak perlu capek banding-banding apa namanya tulang untuk bekerja, tiba-tiba diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mas ketakwaan yang Allah pandang. Apalagi kalau kita ini bertakwa dengan apa namanya dengan sesungguhnya apa yang terjadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan kita ke dalam surga. Kalau di dunia ini, kalau rumah tidak ada artinya. Satu mutiara di akhirat di surga nanti itu nilainya 10 kali dunia. Masya Allah. Topinya nanti Bilal ya, Bilal akan berubah nanti. Kalau di surga topinya Bilal ini khairu minad dunia wa ma fiha, dia akan lebih mahal daripada dunia besar isinya. Kalau di surga tapi ya beda kalau di neraka, ya.
Do you understand? Kalau orang neraka pergi tidak bisa dia pergi jalan-jalan ke surga nak. Tetapi kan orang surga mau saya lihat teman saya di neraka, ya boleh nak jalan-jalan orang di surga dia jalan-jalan ke neraka. Dia senang lihat, woi, eh? Kayak orang lihat tinju kan berjaguran ya. Lihat orang dipecut, disiksa, tapi tidak merasakan panas. Tidak merasakan panas orang yang di surga jalan-jalan ke neraka nak. Allah berikan hijab, tapi tidak pernah orang neraka yang jalan-jalan ke surga. Nah, itu bedanya. Insya Allah ya, mari kita sama-sama perbaiki niat kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena di sisi Allah, Allah tidak pandang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Allah enggak pandang wajah, enggak pandang lipstick, enggak pandang bagaimana kecantikan kalian. Ya? Enggak pandang penampilan kalian. Dan enggak pandang isi dompet, berapa isi ATM itu Allah enggak pandang. Ya? Bukan ukuran. Korun. Betul luar biasa kayaknya. Allah enggak pandang. Walakin tetapi walakin yazuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah pandang apa? Hati kita yang ikhlas. Wa a'malikum, dan amal kita. Do you understand? Yes. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Amin. Ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Subhanallah wa bihamdihi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.